beragam informasi kami rangkum dan sajikan sesuai keinginan Anda dari sumber berita terpercaya viva.co.id dan tv1news.com menggunakan teknologi AI terkini kami hadirkan tv1.ai news portal dengan artificial intelligence pertama di Indonesia tv1.ai hadir untuk menjawab tantangan teknologi AI di masa depan, jangan ragu untuk bergabung dan mencoba sendiri hasil teknologi AI buatan anak negeri, hanya di TV1.ai. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia malam pemirsa dan masih bersama kami yaitu Presiden TV One Bapak Tovan. Pak Tovan, jika tadi kita sudah launching, sudah melihat juga cuplikan dari uh, portal berita ataupun news portal AI ini. Ini kan kemudian uh, sebuah terobosan ya Pak. Apa sih kemudian yang membedakan dengan portal-portal berita yang lain untuk men-search berita-berita ini juga Pak? Ya, jadi tentunya ya pertama-tama mungkin kilas balik sedikit. Hari ini kan hari Kebangkitan Nasional kami juga ingin memanfaatkan hari yang sangat luar biasa ini untuk kebangkitan teknologi di Indonesia uh, karena suatu negara ketika menguasai teknologi itu akan lebih cepat berkembangnya nah tadi terhadap pertanyaan Agita uh, tentu dengan adanya Artificial Intelligence artikel-artikel atau berita-berita yang disamarikan, disadurkan akan sangat bermanfaat, akan kena bedanya kalau umpamanya ada seribu artikel terhadap satu topik, topik saja ya. Gitu ya. jadi ini disadurkan, diolah sedemikian rupa oleh AI kami, sehingga ketika seseorang membaca itu, mungkin dalam hitungan dua menit, udah dapat intisari-intisarinya. Hmm. Daripada klik sana, klik sini, tahu-tahu pas klik sesuatu, ada iklan menarik, ya. pergi ke sana, <laughs> pergi ke sini, Malang jadi diskrektif, efek tidak efektif. Jadi yang kami lihat, memang AI yang kami uh, tawarkan saat ini tidak akan merubah habit uh, uh, masyarakat langsung tapi yang kami lihat sebelum pergi untuk search yang normal pergi search dulu ke tvband.ai sehingga mendapatkan hmm. konsep dari esensi suatu berita, suatu cerita, suatu narasi dan sebagainya sehingga nanti di situ bisa mulai agak lebih detail ke hal-hal yang lainnya. Oke. Okay. Hmm. Ini kan yang menjadi mungkin perhatian juga ya, Pak. Banyaknya berita-berita yang mungkin sumbernya tidak jelas. Betul. Jadi kalau misalnya kita pakai search engine Google kalau kita ketik satu kata kunci saja, hmm. muncul mungkin berita-berita dari portal berita yang tidak kredibel sumbernya, betul. tapi artinya ini berarti betul-betul berita atau data yang muncul sudah terkurasi dengan baik. Begitu, Pak, jadi betul. memang datanya terpercayakah? Betul, jadi memang dulu itu kami ada dua strategi, ada dua pilihan. Pertama, apakah AI ini akan crawling secara bebas, atau crawling terhadap data-data yang memang sudah terkurasi? Akhirnya kami memutuskan sudah kita fokus saja di Viva.co.id dan hmm. tvwanus.com untuk saat ini karena dua portal tersebut memang sangat dijaga e, jurnalismenya profesionalismenya jadi apa yang akan dikeluarkan oleh AI e, tentu udah terkurasi sebelum-sebelumnya oleh teman-teman yang ada dan ini akan memakai data belasan tahun tapi untuk saat ini baru kita masukkan data sekitar 2-3 tahunan terakhir yang menarik adalah tiap hari data terbaru masuk. Oh. Jadi mungkin berbeda dengan solusi yang lainnya mungkin memakai data tahun-tahun yang dulu-dulu, uh, TV1.ai benar-benar memakai data kekinian hmm. yang ada. Cuman kalau kita search sesuatu yang mungkin lima tahun yang lalu, minggu-minggu ini mungkin belum dapat hasilnya, tapi insya Allah sebulan dua bulan lagi semua data itu akan akan dikonsolidasi oleh AI kami. Jadi ini memang menyasar mungkin para uh, pemirsa ataupun para masyarakat yang membutuhkan informasi cepat betul. tapi juga teraktual begitu ya Pak karena betul. kalau diketik uh, kata kuncinya apa ini akan muncul data-data yang paling valid dan paling terbaru begitu Pak betul betul dan uh, kalau kita melihat uh, halaman page gitu ya tiap hari itu kan banyak sekali berita kita nggak mungkin klik satu, yeah. satu 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 kita kan mungkin kadang malah sudah beberapa waktu sudah lewat begitu ya betul mungkin kita lagi tertarik tentang suatu hal ya tinggal ke tvn.ai aja langsung diberikan ininya uh, samarinya Apakah itu semua topik apapun, Pak? Karena kan kalau misalnya TV One News, kita kan banyak sekali masyarakat yang terpatri, ya sudah ini news saja, atau kriminal saja, atau hukum saja. Atau, atau memang ada topik-topik lainnya juga bisa di-search di oleh pemirsa ataupun masyarakat? Saat ini memang database yang kami uh, pakai itu Viva.co.id dan TV One.com. Karena fokusnya terhadap berita-berita dulu. Hmm. Jadi kalau umpamanya search tentang profil, nama orang, mungkin belum ada hasilnya. Untuk saat ini, karena uh, itu kan mudah juga lewat Wikipedia segala macam yeah. kan ada. Tapi intisari dari suatu berita, di mana database Viva co dan TVN News.com sangat kuat sekali di situ, itu yang kami uh, tawarkan. Jadi lebih ke arah uh, intisari dari suatu berita di, yang ada di masyarakat saat ini. Oke, okay. kita akan langsung coba ya hmm. Pak. Kalau tadi berbicara, apa yang hangat di masyarakat? Peristiwa politik tentunya tidak lekang dari uh, perbincangan masyarakat. Apalagi yang mungkin dalam beberapa bulan terdekat, misalnya jadwal pilkada. Nah itu suka Jadi, bingung tuh, nah, baru gitu. Kita akan coba nah. bersama juga dengan pemirsa untuk langsung mengakses uh, TV One AI. Hmm. Saya akan coba ketikkan pemirsa untuk jadwal pilkada. Ini mungkin masih banyak uh, masyarakat ataupun pemirsa yang mungkin masih belum tahu bagaimana jadwal pilkada. Kita akan coba masukkan jadwal pilkada. Saya akan ketikkan dan kita akan lihat langsung bagaimana kita cari yang tentunya nanti akan begitu ya Pak memunculkan bagaimana data dan juga berita-berita uh, yang sudah terangkum dari sejumlah informasi yang tadi Pak Ten sebutkan tadi ya Pak. Betul, betul. Oke, kita akan coba hadirkan pemirsa karena kalau tadi Pak Taufan nah, juga sempat menyebutkan. Nah, ini dia. Kalau kita lihat pemirsa, ini adalah informasi. Mengenai jadwal Pilkada 2024 ini sudah jelas sekali ya. Mulai dari KPU yang menetapkan siapa saja, kemudian nanti bagaimana pemutahirannya, penelitiannya, penetapannya juga, bahkan jadwal-jadwal yang juga nanti akan berlangsung dan juga tanggal-tanggalnya, termasuk juga bahkan disajikan informasi-informasi lainnya. Hmm. Ini bagaimana nih Pak melihatnya? Ini kan salah satu terobosan juga ya Pak berarti. Ya, ya apa? Memang ini yang kami coba tawarkan kepada masyarakat Indonesia. Ya, semoga bisa memberikan informasi yang uh, bermanfaat. Oke, okay. hmm. jadi pemirsa ini mungkin bisa memikirkan apa saja kata-kata kunci yang mungkin Anda membutuhkan informasi-informasi untuk dicari bisa langsung diketikkan. Tapi kalau tuh, seperti dijelaskan oleh Pak Taufan, ini berkaitan dengan. Berita-berita, uh, bagaimana informasi yang bisa anda dapatkan untuk update teraktual dan juga tentunya informatif. Nah, uh, Pak Tovan berbicara mengenai masa depan artificial intelligence di Indonesia. Ini kan uh, seperti yang sudah kita bahas uh, pada beberapa waktu sebelumnya, pasti akan terjadi dan semakin lama akan semakin pesat. Kalau TV One sendiri melihat apa yang harus dikembangkan lagi potensi untuk ke depannya Pak. Kami selalu mencoba berpikir 3 4 5 langkah lagi. Jadi memang ada beberapa hal yang sedang kami pikirkan. Salah satunya mendekatkan interface perhubungan komunikasi antara kita dan device. Itu juga sedang kami olah. Kemarin itu tahap pertama kita mencoba dengan pengaruh layar Kedua, hmm. sekarang kita coba masuk ke database. Ketiga, kita coba masuk ke interface-nya atau ke platform-nya secara langsung. Ya, kita lagi coba pikirkan ber berbagai macam hal di situ. Oke, ada berbagai macam hal, yang tentunya terobosan-terobosan yang masih akan terus dilakukan, iya. tapi terima kasih sekali lagi, Pak Tovan dengan diluncurkannya news portal AI ini kita harapkan akan semakin banyak terobosan Amin. yang tentunya memudahkan bagi masyarakat. Amin. Terima kasih Bapak Mas. dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita dan juga Pak Taufan senang sekali ini artinya juga TV One membuktikan komitmennya akan selalu menyediakan berita yang selalu terbaru paling akurat dengan berbagai macam terobosannya termasuk yang satu ini baru saja kita launching ya, dan saya sudah tugas kami menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam saat lagi Anda bisa menyaksikan program Fakta Saya Putri Viola. Saya Agita Mahalika Mungci Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai, sampai jumpa. jumpa.